Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan atau PPIP digulirkan pemerintah pusat untuk memberdayakan sejumlah daerah di Kabupaten Sumenep. Tahun ini pemerintah akan menggulirkan bantuan tersebut ke 20 desa di Kabupaten Sumenep. Masing-masing desa akan mendapatkan dana sebesar 250 juta rupiah. Realisasi dari program pembangunan infrastruktur pedesaan bisa dilakukan untuk perbaikan jalan penghubung dari satu desa ke desa lainnya, termasuk untuk pembuatan irigasi ke lahan petani, sanitasi, dan penyediaan air bersih. Pejabat pembuat komitmen atau PPK PPIP Dinas PU Cipta Karya Sumenep Fadoli menegaskan, total anggaran untuk program pembangunan infrastruktur pedesaan atau PPIP khusus di Kabupaten Sumenep sebesar 5 miliar rupiah. Saat ini, program tersebut memasuki tahapan verifikasi rencana masyarakat. Yang tahun 2009 mendapatkan